Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Ayah Sipam ya. Teman-teman, lama sekali tak berjumpa. Pada video kali ini kita akan mereview ya. Ini adalah pepaya Lovena ya. Hampir sama dengan California, tapi menurut saya ini lebih manis. Dari segi harga bibit pun ini lebih mahal ya teman-teman. Ditanam di dalam planter bag ya, ukuran 75 liter dan ini sudah ada yang matang ya teman-teman buahnya. Nanti kita review rasanya seperti apa. Ini kalau dari tokonya, dari kemasannya, ini berat rata-ratanya sekitar 1 sampai 1,5 kilo ya. Nanti kita buktikan berapa kilo. Tapi nampaknya ini lumayan besar ya teman-teman. Dan nanti ini akan saya panen dan akan saya peram dulu. Nah, selanjutnya langsung saja kita buktikan lihat dalamnya ya teman-teman. Seperti apa pepaya lovenanya. Warnanya seperti apa? Ini sudah matang maksimal ya. Sudah matang maksimal dan nanti kita coba rasanya apakah benar manis atau tidak. Ya, ini dia ya teman-teman, dalamnya sangat cantik warnanya. Warna orange tapi lebih tua ya, orangenya lebih tua dengan biji yang banyak. Bisa kita lihat dari dekat. Nah, sangat menarik ya kalau dari warna dalamnya. Oke teman-teman, selanjutnya akan coba saya rasakan ya rasanya seperti apa dan teksturnya seperti apa, karena ini matangnya full matang di pohon bukan di peram. Rasanya sangat manis ya teman-teman, beda dengan pepaya sebelumnya yang saya makan, termasuk California juga. Ini lebih sedikit lebih manis. Kalau dari teksturnya ini buahnya padat, tetapi ketika kita dikunyah lumer berair ya, berair. Tapi kalau kita tekan, kalau kita lihat sih ini padat, cuman pas kita digigit dikunyah itu kandungan airnya cukup lumayan ya teman-teman. Menurut saya ini enak ya, nggak lembek, terus juga sangat manis. Nah, kalau dari kemasannya itu bisa nyampe 12 sampai 14 brick ya teman-teman. Cuman ini saya kurang tahu berapa bricknya. Tapi menurut saya ini sangat-sangat manis ya. Nah, ini kita panen juga ya teman-teman, nanti kita peram. Apakah manisnya sama? Nah, untuk penanamannya sendiri untuk pepaya ini tidak ribet ya teman-teman. Untuk cara penyemaian juga sama seperti yang lain, cuman dibenamkan saja di media, terus disiram dan dibiarkan kurang lebih 7 hari baru keluar tumbuh ya teman-teman. Jadi sangat gampang. Untuk pemupukannya juga cukup menggunakan NPK saja, juga cukup. Tapi kalau lebih bagusnya nanti kita tambahkan pupuk yang lain yang merangsang pembesaran buah yang mengandung kalium tinggi ya teman-teman. Kalau saya ini NPK juga cuman beberapa kali, sama pupuk pembesar buah juga cuman 2 atau 3 kali saja. Soalnya pepaya ini lebih mudah untuk ditanamnya ya dibanding yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita buktikan, kita timbang ya. Kalau dari kemasan
Ini beratnya 1 sampai 1,5 dan ini 2 kilo 3 on ya. Berarti ini melebihi ya, lumayan besar. Karena lovena ini buahnya agak bantet, nggak panjang seperti California. Dan ini juga ada yang 2,4 kilo ya teman-teman, lumayan besar juga. Nah, dan ini yang sudah kita peram terlebih dahulu selama 2 hari. Dan ini bagian dalamnya sudah saya coba rasakan, sama-sama sangat manis ya teman-teman. Sepertinya sampai di sini saja ya teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya teman-teman biar channel ini bisa berkembang.